Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan rutin ke Israel. Yakni minimal 40 roket ditembakkan ke wilayah kekuasaan Israel di Israel Utara. Imbas serangan tersebut, situasi di Israel Utara mencekam dan kebakaran terjadi di mana-mana. Dilansir dari Al-Mayadeen pada Sabtu, 7 September 2024, hal itu telah diakui oleh Badan Keamanan Israel, Shin Bet. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Agustus lalu tingkat serangan roket yang diluncurkan Hizbullah meningkat. Bahkan menjadi serangan tertinggi sepanjang sejarah di utara. Dalam satu bulan, setidaknya Hizbullah meluncurkan 1.307 roket ke front utara dengan rata-rata serangan per hari lebih dari 40 roket. Sejumlah serangan Hizbullah itu pun diklaim berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sejumlah roket juga menghantam lokasi militer dan mengakibatkan kebakaran di sejumlah titik di utara. Namun sayangnya Shin Bet tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam satu bulan serangan rutin Hizbullah tersebut. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.